Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Mas Pang ya. Kali ini saya ada garapan. Ini speaker box ya. Mereknya ada Zumba. Oke. Ini untuk mesin sudah saya buka ya teman-teman. Dan untuk serinya ini ya. Coba saya lihat untuk serinya apakah. Oh ini ada ya. Modelnya di Z 6100 dengan kerusakan yaitu ini untuk suara bassnya tidak keluar ya. Ini untuk setelan volume bass dan treble-nya di sini. Oke, akan saya coba sebentar ya teman-teman. Saya posisikan, dan ini untuk tutup sebenarnya sudah saya lepas juga ya teman-teman. Nah, itu speakernya itu di dalamnya itu. Ini ada kayak speaker dobelan gini ya. Hanya untuk penahan aja ya. Ini gini model seperti ini di sini, tetapi sudah saya lepas juga. Dan akan saya tunjukkan untuk kerusakannya ya teman-teman. Ya, sebentar saya posisikan dulu untuk mesinnya biar tidak konsleting ya. Saya posisikan dulu. Ya, begini ya teman-teman. Lanjut akan saya nyalakan untuk steker, saya tancepin terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, sudah menyala. Itu ya. Ini untuk speaker treble ya atau middle ya. Nah, keluar. Tapi untuk bassnya tidak keluar ya. Saya besarkan ya, teman-teman. Itu ya. Keluar, tetapi untuk bassnya tidak keluar. Coba saya ganti musik yang lebih yang lain ya, maksudnya ya. Ini musik. Nah. Oke. Tuh ya. Ini hanya di sini, teman-teman. Nah. Suaranya hanya di sini. Tapi untuk di speaker tidak bunyi ya. Ya, oke, saya kecilkan terlebih dahulu. Kerusakannya ini bermacam-macam ya teman-teman. Oke, saya matikan dulu ya. Untuk stop kontak saya cabut, atau steker saya cabut dulu. Kerusakannya itu macam-macam ya teman-teman. Nah, bisa disebabkan oleh IC ini ya. Ini ada dua IC. Ini untuk bagian yang speaker middle, ini yang bagian bass ini ya. Ini yang IC untuk bass, ini yang untuk middle atau untuk tether ya. Untuk serinya itu kalau tidak salah 2025, ada yang BT, ada yang TEA 2025. Ya nanti coba saya tunjukkan ya, ada fotonya. Sudah saya namanya sudah saya foto tadi, tapi ini kan cuman untuk cek saja ya. Tadi untuk pendingin saya pasang lagi ya. Oke, untuk mesin ini sebenarnya sudah selesai saya kerjakan ya teman-teman. Kerusakannya hanya ada beberapa komponen, tetapi jika di kalian mengalami hal tersebut bisa jadi IC ini rusak ya. Jika di komponen yang lain aman, terutama untuk elko-elko ini ya, kalian bisa cek kambung tidak di sini. Saya lihat ini aman ya, masih normal, tidak kembung. Jadi kerusakan ada di jalurnya ya teman-teman. Nah, oke, di sini banyak sekali komponen yang karatan ya. Ini saya cek, ini ada ini untuk kapasitor keramik ini karatan tetapi masih normal. Kemudian yang lainnya ini juga ada yang karatan ya. Nanti saya bersihkan ya. Ini hanya saya videokan terlebih dulu. Nanti saya bersihkan menggunakan thinner ya. Biar lebih awet ya. Tidak langsung rusak ini ya. Ini ada air cairan thinner, nanti saya bersihkan. Dan juga ini ya. Ini kan jalur ada resistor ini ya,
Di sini juga putus ini jalurnya ya. Nilainya 10 kilo ya. 10 kilo. Kemudian ini kan inputnya ya teman-teman. Oke. Ini untuk input nomor, kalau diurut dari sini 1 2 3 nomor 10 ya. Kaki ini nomor 10, ini input ya kalau lihat dari data sheet-nya. Coba saya nyalakan ya untuk ini ya. Nah. Ini sudah saya nyalakan. Di sini saya sentuh-sentuh ada keluar. Nah, ini untuk bagian input dari IC-nya ini ya, kaki. Kalau di sini nomor 2 ya. Tapi kalau dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, nomor 10 seperti itu. Ya, nomor 10 ya, teman. Ini ya. Ini nomor 10 ini. Ini kan jalurnya ke sini. Nah, ini sudah terkelupas ini ya di sini. Ini ada jemberan masuk ke sini. Tapi antara sini dan sini itu jembernya sudah hilang atau korosi ya. Nah, coba saya perlihatkan. Oke, kelihatan tidak ya, teman-teman? Sebentar. Itu ya, agak tertutup ya, soalnya jalurnya itu cuman ini, di sela-sela sini ya, ini ya, di sela-sela ini kan ada jalur jemperan ini ya, ini dari kaki nomor 10 ke sini itu putus ya. Oke, selanjutnya akan saya coba solder menggunakan kabel ini ya, saya solder menggunakan kabel ini dan nanti kita tes ya. Ini untuk steker saya cabut dulu. Sebentar saya solder dulu ya teman-teman. Kaki nomor 10 atau IC nomor 10 ke sini sudah saya jumper menggunakan kabel ya. Ini sementara saya ginikan dulu ya. Untuk tes nanti akan saya rapikan atau saya ganti biar lebih rapi dan lebih kuat lagi ya. Bisa menggunakan jumper kawat lewat bawah ataupun seperti ini dengan kabel yang agak pendek ini hanya untuk contoh ya teman-teman. Dan selanjutnya akan saya nyalakan untuk speaker box Dazumba-nya. Nah, sudah saya nyalakan. Kita tunggu ya teman-teman. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Nah. Oke, di sini volume sudah saya besarkan. Tuh ya. Tuh, terlihat. Oke. Untuk speaker sudah normal, untuk bassnya sudah tadi bergetar ya. Mungkin sekian dulu, semoga bermanfaat. Dan ini nanti saya rapikan terlebih dahulu dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Volume saya besarkan. Nah, ini ya. Oke, sudah bisa ya. Sudah bisa bunyi tadi. Lagunya sudah normal. Tinggal saya pasang untuk penutupnya saja begini ya, teman-teman. Oke.